Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Dusun Lebo ya. Di sini akan diselenggarakan sekson pada tanggal 1 nanti ya. Ini adalah area di mana sekson akan diselenggarakan dengan bintang tamu sekson ternama Brewo Audio Sound System. Dan di sini akan dimeriahkan ya oleh dancer-dancer ternama Jawa Timur tentunya. Ini adalah jalan dari arah Mantung. Ini Mantung teman-teman ya. Ini di sebelahnya ada rest area Taman Wisata Telaga Madirto. Ini adalah pintu masuk ya menuju Telaga Madirto. Suasana yang cukup indah ya, alami. Ini adalah jalan menuju Telaga Madirto ya. Coba kita masuk terus menuju Taman Wisata Telaga Madirto yang berada di Dusun Lebo, Desa Madirto, Kecamatan Bejon, Kabupaten Malang. Ini adalah tempat parkir ya, parkir sepeda motor di dalam kawasan tempat wisata Telaga Madirto. Panorama yang cukup indah ya, alami, asri. Sekarang kita turun ya, menuju loket masuk Taman Wisata loketnya ini ya. Pak Toyo, namanya Pak Toyo ini bolo. Oke, kita lanjutkan ke dalam ya. Spill di dalam. Bagaimana suasananya di dalam ya. Oke, bagi Anda semuanya yang dari luar kota, kalau mungkin Anda berkunjung
kau berwisata ke wilayah Buzon, jangan lupa mampir di Taman Wisata Telaga Madirto. Suasananya cukup alami ya, masih alami. Di sekitarnya ada sawah-sawah, gunung-gunung yang masih asli ya. Ini adalah patung kera ini ya, boleh ya, ini di jalan masuk ini. Anoman ini ya, Anoman Ireng ini. Ini adalah musolanya. Dan terlihat di selatan itu adalah Gunung Kawi Bolo ya. Tempatnya cukup strategis ya, untuk berwisata juga spot foto tentunya. Dan airnya cukup jernih ya, dan terlihat banyak ikan-ikan di dalamnya ya. Itu ada ikan paiu tombro ya. Airnya cukup jernih dan juga sejuk ya, udaranya di sini cukup sejuk sekali. Telaga Madirto, view-nya cukup indah ya. Sekalian boleh ya, ini tadi kan nggak konten apa, karnaval juga senian ya. Ini tuh pengen juga ambil jalan-jalan sekalian bikin video ini. Cukup bagus dan sangat indah sekali ya di Telaga Madirto ini. Dan di sini inilah tempatnya Telaga Madirto dengan panoramanya yang cukup indah ya. Airnya jernih banget, cocok untuk berenang atau mandi, juga spot fotonya bagus sekali ya.
cocok untuk berwisata keluarga tentunya. Itulah tadi keputaran Dusun Lebo dan tempat atau taman wisata Telaga Mandirdo. Kita udahin dulu dan lanjut dengan video yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.